Halo teman-teman semua, selamat berjumpa kembali dengan Skimo. Dan kali ini saya menggunakan keren di Baron Land tentunya. Kayaknya sih mau berhadapan dengan Malpet. Kita lihat saja. Agak susah kalau lawan Malpet ini. Kemungkinan besar kalau dia di Baron Land dia akan build magic build ability power. Oke, Malpetnya terlihat tadi mengintai di situ. Dan saya pasang ward di blue buff-nya lawan. Nah, itu yang lumayan merepotkan. Meskipun Garen punya antinya dari skill ini. Si Malpet ngelempar batu itu yaitu punya barrier, tapi juga itu sangat merepotkan lah. Belum lagi nanti ketambah ultinya, jadi harus bermain hati-hati. Cuman kalau di Wetraff ini bermain hati-hati, yang terlalu hati-hati itu juga nggak baik. Guardnya akan kalah jauh nanti kalau benar-benar hati-hatinya keterlaluan lah, karena di sini kan relatif lebih cepat dibandingkan dengan 0 PC. Uluh, kena turret, terlalu dekat saya. Oke, terpaksa ambil fruit. Oke, aduh bos, fuck lah. Sama-sama kurang dikit, sama-sama punya flash juga. Oke, kalah, tak bisa dibiarkan ini. Ayo Garen, semangat Garen, Garen kun. Bisa lah harusnya nge-counter Malpet ini. Nunggu timing yang tepat aja. Ignatia sudah terbuang. Percuma. Saya tadi ngasih Ignat berharap Malpetnya agak maju. Kemudian kena turret satu hit. Ketambah sama ini, sama Ignat. Bisa juga nge-kill si Malpet itu tadi. Itu kan sudah mulai sakit Malpetnya. Gila bos. Oke cuy, fuk. Nice. Aduh, gini doang sampai batuk. Emang gak boleh bicara kotor ini kalau gak game. Untung saya punya barrier. Dan kemudian si Malpetnya nafsu ngejar bokong simoknya Garen. Oke balik bos. Meskipun saya maju juga percuma, nggak mungkin dapat satu plating juga. Mundur, beli item sambil nambah darah. Oke, skor tim berimbang 4-3. Gold saya 26, nggak terlalu jauh sih perbedaannya. Ayo, Malpetnya tidak berani brutal maju lagi. Sudah takut dia. Ultinya sudah dipakai soalnya. Sedang Garen ultinya masih ada. Tung! Ayo mundur sana kau. Nekat ke sini dia. Lulu. Tapi lumayan keras juga sih dia. Asli sakit lemparan batu kerikilnya. Tuh kan dapet lah. Mau kemana Malpet, ngeflash kau? Saya juga masih punya flash bos. Nah kalau gini bisa ngepush. Nah di sini ada buah, kita ambil.
yang pertama menguntungkan kita, yang kedua juga mesti merugikan musuh. Lawan gak dapat buah, kita yang dapat mundur dulu bos, jungle-nya gak kelihatan, malbetnya juga sudah datang. Oke, Trinity Force, item andalan, item yang cukup lengkap ini. Attack speed, move on speed, damage, heal. Cuman juga kondisional sih. Untuk kedepannya kita mau upgrade ke item apa gitu juga harus diperhitungkan. Malpet menuju mid kah? Itu dia ternyata main aman. Ini ngapain Kaisar Lodong ini di sini? Oke lah, enggak apa-apa bantuin. Turretnya sikat. Kok gak jelas tiba-tiba dia di sini? Ngapain juga? Cuman untuk late game marksman atau ADC gini bisa dipakai untuk nge-carry tim, cukup sakit juga soalnya. Ayo dong, cepet clear. Aduh, aduh, justru terkill dia kayaknya. Ada Jack juga. Untung saya sembunyi di situ. Niatnya sih Kaisa clear minion. Kemudian nanti ulu. Sini bos. Niatnya sih Kaisa biar clear minion, kemudian nanti nyampe buat turret kita gank si Malpet gitu. Si apa Kaisanya sambil nyicil dikit-dikit, jadi Malpet waktu di bawah turret, di bawah turretnya itu darahnya tinggal setengah lah paling enggak. Ternyata justru di kill Kaisanya. Aduh. Lucu. Kesini lagi dia. Oke, enggak masalah. Lihat, harusnya dia nge-hit Malpet. Bodoh amat lah. Malpetnya build ability power, jadi item kedua saya beli Magic Resist untuk mengcounter ability power atau magic damage. Kemana dia? Enggak ada. Ini sikat Kaisa, biar makin sakit kamu. Sikat. Untung saja saya masih hidup bos. Itu maksudnya dari tadi. Cuman ya gimana lagi, ada Z, saya milih kabur. Karena ini Trinity Force, Garen dikasih Trinity Force itu buruk untuk melawan assassin, terutama si Z, apalagi Akali pasti tembus. Jadi mending balik aja lah, ngindar. Lagi pula tadi healnya Garen juga tinggal separuh kan. Kalau untuk lawan-lawan Jet, lawan Akali gitu, mending agak dibuat di full tank aja. Kan selisih 1000 goldnya, saya 7000, Malpet 6000, dan akan bertambah sakit ini Garen. Nggak mungkin enggak. 3 kill. Oke, Ahri kamu dikepung ya Ahri. Jetnya bos. Nice, asli keberuntungan ini tadi Ahri, entah keberuntungan entah feelingnya yang bagus ya.
Dia tadi ngeluarin ulti, ngeluarin skill love-nya itu. Saya rasa sih tujuannya untuk nalpet. Kemudian si Jet-nya berpindah bayangan, nah pas bayangannya itu di depannya Malpet, jadi justru dia yang kena. Kemudian saya skill pertama dan ulti sudah selesai. Oke, Ari mantep, unstoppable. Oke, pasang bird, ya aman bos. Dapatin itu turret-nya. Fan sakit sih harusnya. Tinggal dikit. Ayo Fan. Nice, dapat kan? Oke, red buff-nya hilang. Lulu Ezreal. Oh, ada Zed juga. Dikepung di sini. Zed-nya. Nice. Aduh. Enggak bisa gerak. Cuy, kena stun-nya Lux. Fuklah. Di pihak lawan ada dua yang memakai ability power. Sini Lux sama Malpet. Jadi magic resist cukup asik sih dipakai ini. Langsung bisa nge-counter dua champion lawan. Untuk tank ya, untuk apa? Magic resist yang bagus ya ini, Spirit Visage. Spirite Visage, bacanya gimana? Spirit Visage ya. Terjadi pertempuran sengit antara Master Yi kemudian Ahri, di sana ada Jax, Zed. Apakah masih oke, Zed-nya, Jax-nya dapat ini. Last hit. Nice. Mantap Ahri. Saya yang dapat. Enggak niat sih Ahri. Maksudnya, saya lagi yang dapat. Maksudnya saya enggak niat untuk nyampa untuk KS, tapi ya. Ya disyukuri aja lah kalau saya yang dapat Zed-kun. Oke. Taruh ward buat pengaman. Ini blue buff Ahri mungkin untuk menebus kesalahan saya. Ahrinya balik. Oke, Kaisa, ambil saja Kaisa. Saya juga mau balik. Jaga mid lane karena Baron sama Dragon Lane sudah ada yang jaga. Kok rame di sini. Mantap Master Yi. Ini Ezreal-nya di lock dulu, bos. Sakit dia. Yang lainnya mah easy. Ayo sini. Punya barrier si Lux. Yang paling sakit soalnya Ezreal. Dia nge-carry tim yang dinamakan ADC ya gini. Attack damage carry. Oke, bos. Ternyata mereka enggak balik. Lux, saya enggak punya ulti. Bingung antara Lux atau Jax. Oke, ada Ahri. Ahrinya ngambil Jax. Sakit ternyata Jax-nya. Maafkan saya Ahri. One hit. Nice, double kill, Kaisa Nichan. Bos, mundur, si Ezreal-nya lumayan sakit soalnya. Ini Zed, kita kepung Yi, Zed-nya, fuklah. Dan ini loh, saya benci dengan para assassin itu, licin banget pegang-pegangannya.
itulah, beruntung banget dia tadi waktu saya ngeluarin ulti, dia juga ngeluarin ulti, jadi ulti saya miss, nggak kehitung. Oke, dapat Baron dong, ada Malpet. Oke, untung dia ultinya di situ, nggak di bawah Baron. Nice. Go 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 go, Ezreal, sikat. Saya rilis bawah, saya lepaskan. Lux, one hit, nice. Siapa siapa siapa, Jack, Jack, kejar Jack. Nice, lagi, harinya mantap. Oke, ada buffnya Baron. Dipakai untuk nge-push. Sia-sia kalau nggak dipakai untuk nge-push. Harus dapetin turret dong. Jet-nya lumayan sakit dan saya tembus kalau apa lawan Jet. Nggak cukup tanky soalnya Garen. Garen build-nya saya. Objektif, dapat turret. Malbet, Malbet, Malbet. Dia pakai zonya. Untung saya keluar dari lingkaran, keluar di saat yang tepat, terstun dan berada di luar. Mantap lah. Garen sudah lumayan sakit damage-nya, jadi tinggal nambah build armor atau heal atau nambah darah, saya rasa. Oke, maju lagi bos. Oke, tim musuh menyerah dan terima kasih telah menyaksikan video dari Skimo. Sampai jumpa di video-video Skimo selanjutnya. Dadah.